punya kampung kita sudah sampai, ya. Apa ditulisnya? Jalan Sekapur Sirih Road. Dalam kita mau cari kampung Pinang, ke jumpa Sirih salah kampung. Ini kali kita jumpa Sirih, lain jalan kita jumpa Pinang barangkali. Itu rumah apa ya besar? Mari kita tengok. Mari. Syirif, ini bacanya apa macam bacanya? Alif mim nun waw, alif tenang waw, Sarkis lah. Apalah Sarkis? Tulis itu yang panjang bacanya sikit Sarkis. Itu yang panjang tu bunga saja, yang sikit itulah Sarkis. Nanti tulis pakai bunga. Habis tak kenutang saya pakai bunga. Ini barangkali sekolah dah. Iyalah sekolah. Sekolah dah. Kepala otak engkau sekolah kau tak tengok ni satu-satu. Semua orang tua-tua sekolah budak-budak kecil. Ini diorang malam belajar dengan rimau. Oh, tak boleh balik lah. Tak boleh balik. Duduk dalam sintok rumah macam kandang. Ha, mari kita rubah pokok sana. Ha, ya. Terlepas nanti naik. Apa dah kau bilang dia orang makan sini, tidur sini. Mana dia nak begini? Ini Sarkis dah jinak. Sudah berapa lama dia orang training? Ini sekolah dah. Ya dah. Tua-tua kerepot dah semua. Alamak, tahu siapa dia mau cari pendekar mastur punya rumah. Apa dah mastur? Mastur Mustar. Cari yang muda-muda tanya. Ha? Kami, itu yang muda. Mari kita cakap tu. Sudahlah, Cikgu Ros. Besok pagi datang ya. Pagi anak murid baru banyak nak belajar. Dan Cikgu Manisa begitu juga ya. Datang lekas lekas ya. Selamat tinggal. Selamat jalan, Cikgu. Berapa punya manis dah kita kenyang. Masuk sana. Oh, kau orang pencuri ya? Ah, masuk. Kalau mau kenal, ini pendekar Mustar kau. Kau pencuri ya? Ha. Kalau pencuri langkahnya ini macam. Bapak. Apa ni? Apa ni? Macam mana aku nak buka langkah? Kami bukan pencuri, Pak Cik. Kami datang nak belajar silat, Pak Cik. Ya, Pak Cik. Tadi kami lihat Pak Cik bersilat di Penambang Sampasar. Sungguh hebat. Kenapa kau tak mau cakap? Sampai aku punya langkah sumbang semuanya. Ha, turunkan aku. Ha, mari naik atas ya. Ini enggak ada.
bapak tu. Asal jumpa orang saja, bok naik ke rumah. Asal jumpa orang saja, bok naik ke rumah. Kenapa kau ni, Ros? Tahu-tahu nak mengaruk saja. Bapak tu lah, orang yang bertiga itu kejar Rosa dari sekolah pun. Dah sampai di sini aja, bapak ajak naik. Benci. Orang yang bertiga mana? Itu di luar tu, entah bujang lapuk agaknya. Bujang lapuk? Ha, nanti mak sini. Anak ni nama apa? Nama saya Ramli. Binnya Putih. Yang ni? Nama saya Ajis. Bin Satar. Yang ni? Nama saya Samsudin. Bin Dali. Kalau begitu kau bertiga ni bukan saudara, agaknya sahabat saja. Ya, kita sahabat sudah lama, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Sejak dari dalam perut. Dulu kerja apa, nak? Oh, kerja kita bukan main teruk, Pak Ji. Oh, siang malam tak dapat tidur, Pak Ji. Iya, Pak Ji. Kerja apa itu, nak Ramli? Kira bulu kambing. Tak terkira itu, nak. Oh, tak terkira. Ajis? Kerja saya paling berat sekali, Pak Ji. Siang malam tak boleh baring. Apa itu kerja? Kerjanya menunggu ayam jantan bertelur, Pak Ji. Berapa lama nak nunggu? Entahlah, Pak Ji. Sudin? Oh, kerja saya merbahaya, Pak Ji. Siang malam berjaga-jaga saja. Kerja apa? Kerja sambung ekor beruang. Salah-salah beruang tu ngap? Ya, kalau dia ngap, saya tinggal ngap. Kenapa cari kerja yang berat-berat, nak? Apa boleh buat, Pak Ji? Nasib badan. Pak Ji, ya? Yang tadi yang kita kejar, yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang kecil-kecil itu siapa? Oh, yang itu. Ros, anak Pak Ji. Cantiknya. Yang ini pula nak Pak Ji? Ini istri Pak Ji. Apa kabar, Pak Ji? Kabar baik, nak. Berbual-buallah dulu ya. Nanti Makcik siapkan kopi. Ros, lekas mari sini, Ros. Apa, Mak? Kau suka lekas salah sangka. Budak-budak bertiga yang datang tu semuanya baik budi bahasanya, Ros. Alah, Mak dengan Bapak pun sama. Kalau sudah emak dengan bapak sama, yang mana jantan, yang mana betina? Ku mencari, baru ini ku mendapat. 2-3 kucing belari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 dapat ku cari, mana nak sama adikku ini seorang. Mana gambarnya tadi? Allah, cantiknya abangku ini. Gambar siapa tuh, Nik? Tidak, Cik. Coba aku tengok. Amboi, cantiknya. Pakai kot pula. Tunang kau ini, Nik? Iya, Cik. Namanya siapa? Nama saya Brian Pendek. Yang ini Aini Jasmine, cinta hati saya. Jangan marah ya. Gambar ini bercakap, Nik. Alah, Encik, sampai hati buang gambar tunang saya. Tidak, aku tidak buang gambar tunang kau. Tapi aku terperanjat. Gambar itu bercakap. Tak kena gambar boleh bercakap. Enggak percaya sih, Nik. Nanti aku cari saksi. Siapa yang boleh jadi saksi? Tanya itu orang-orang semua. Iya tidak gambar ini bercakap? Kan? Dia bilang iya. Orang semua bilang iya ini gambar bercakap. Dia pun sama juga. Sudah, Nik. Ini hari kita ada tetamu 3 orang. Kau bikin kopi. Tamu perempuan kah laki-laki, Cik? Tamu laki-laki. Manis-manis mukanya, toh, Nik. Baik, jangan lupa, ya. Baik. Manis lagi abangku ini. Hai, abang berani. Cintakah kau padaku? Hai, Eni. Sudah berapa kali aku kasih tahu sama engkau. Aku cinta dengan engkau. Sumpah, Eni, sumpah.
Jangan marah.